Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Suasana toko saya di siang hari. Bagaimana cara jualan telur agar laris? Dan harga telur saat ini adalah 21.500 dari agennya. Untuk cara jualan telur agar laris, yang pertama kita harus mencari agen telur yang harganya paling murah. Kalau bisa, jangan cuma satu tempat, minimal dua tempat untuk perbandingan harga. Yang kedua, cari agen telur yang bisa diretur. Karena saya mengambil keuntungan sedikit, jadi harus meminimalisir resiko. Yang ketiga, saya mengambil untung per kilo itu 1.500, per setengah kilo 1.000 rupiah. Saya berprinsip untung sedikit tapi sering. Kemudian selanjutnya, pastikan menggunakan timbangan digital, karena berat telur ini ditimbang dari kandangnya atau dari agennya menggunakan timbangan digital. Jadi selisih sedikit akan menjadi kerugian bagi kita. Terus kemudian selanjutnya adalah stok telur jangan terlalu banyak. Pastikan untuk penjualan 1 atau maksimal 2 hari. Jadi telur selalu fresh dan harga telur itu berubah-ubah setiap harinya. Sehingga kita bisa update harga, enggak ketinggalan harga pasarannya. Telur itu akan naik di saat ada acara, banyak acara hajatan, atau mungkin momen, misalkan momen lebaran, momen puasa, momen akhir tahun, karena banyaknya permintaan. Bisa juga momen di mana ada bantuan pemerintah dalam bentuk sembako seperti telur. Harga dipastikan akan naik. Jadi jangan terlalu stok telur terlalu banyak. Kapan harga itu turun? Di saat permintaan itu turun. Misalnya saya posisi di Jawa, jadi ada bulan dalam satu tahun namanya bulan Muharram atau bulan Suro, di mana tidak ada orang hajatan. Itu biasanya harga akan turun karena permintaannya tentu akan turun. Demikian ya, semoga bermanfaat.